Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahtar Parabola. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya biar tambah berkembang, update selalu tentang satelit parabola. Oke, di video kali ini saya akan mencoba menggabungkan satelit CINESAT 6D dengan satelit Laosat 1 C-band. Pertama-tama kita setting di receivernya ya, dengan menekan tombol menu, lalu ke menu instalasi. Setelah itu kita atur ya. Untuk satelit CINESAT 6D dengan frekuensi terkuat 3721, horizontal 27.500, saya simpan di port 2 ini sebagai fokus ya untuk satelit Laosat C-band-nya dengan frekuensi terkuatnya yaitu 3650 vertikal 12.000. Saya simpan di port 3 itu sebagai offsetnya. Oke, langsung saja kita ukur jarak kedua LNB-nya. Ini untuk fokus satelit CINESAT 6D dan ini untuk offsetnya untuk satelit Laosat 1 C-band-nya. Untuk jaraknya sekitar 3 cm. Ini diukur dari ujung bibir LNB-nya. Untuk kedalaman LNB-nya saya memakai di angka 38. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai proses tracking untuk kedua satelitnya.
spotnya ya. Untuk arah satelitnya, teman-teman bisa lihat seperti ini ya, untuk penampakan satelitnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya biar tambah berkembang, update selalu tentang satelit parabola. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.